Okey, disebabkan kerana bencana Belanda Pantai Timur ni, jadi dengan usaha sama Astro Kasih dan Astro Radio dalam projek program kutipan bantuan makanan Tesco Astro Kasih yang bermula pada 27 Disember yang lalu, banyak tempat-tempat yang kita dah pergi untuk kumpulkan sumbangan-sumbangan. Saya sendiri pun turun padang. Jadi mari kita saksikan apa yang berlaku sepanjang projek ini. Yang korang tengok sekarang ni dekat Tesco Arah Damansara, projek bersama Tesco Care, Astro Kasih dan juga Astro Radio. Semua penyampai ada dekat sini. Era, My FM, Tiesha Raga, Tiesha Gegar, Melody FM, Hits FM, Mix FM, Sina FM, semua yang bawa Astro Radio dekat sini, dan kita orang sedang mengagihkan barangan ikut kategori lah. Maknanya orang dah beli kat Tesco, dia bawa turun. Saya rasa dengan program ini baguslah, sikit sebanyak kita dapat membantu dia orang dari segi makanan dan pakaian semualah. Dan semoganya selamat sampai barang-barang ini, sebab apa? Kita dah semua orang tahu dia orang belum makan, dia orang berada dalam kegelapan, dan kita boleh rasa kesusahan itu, dan semoga Allah selamatkan dia orang. Assalamualaikum, meletup. Saya Nabi Ahmad, sekarang saya berada di Tesco Extra Ipoh Garden. Sekarang ni kalau anda dapat lihat, kami sedang mengumpul barang-barang untuk projek bantuan banjir Astro Kasih. Dan yang bestnya, orang-orang Ipoh pun ramai yang turun kat sini. Jadi apa yang menggerakkan anda untuk turun ke Tesco hari ini untuk memberi sumbangan? Saya tak dapat bayangkan kalau saya togi tempat mereka. Betul. Kita tu macam kurang, waktu macam jerong sejuk kat sana. So kita terasa begitu, tidur malam pun nak selimut, nak apa tu kita hantar untuk bantuan juga. Harap semuanya selamatlah untuk sampai ke destinasi untuk pemindahan barang-barang yang diremakan. Kita rakyat Malaysia mesti nak tolong menolong. Kita tak boleh rasa macam tak gembira tengok macam tu rakyat kita. Moga-moga mangsa-mangsa banjir tabah dan cekal menghadapi apa yang berlaku sekarang. Saya harap bantuan kita yang sikit ni dapat meringankan beban mereka-mereka yang di sana. Okey, syukur alhamdulillah, senarai-senarai barang yang kami perlukan dapat kami kumpulkan hari ini. Jadi datang beramai-ramai, beri bantuan, beri sumbangan supaya kita dapat membantu mereka yang memerlukan di sana.